45 menit kalian harus bisa bikin yel-yel yang semangat sebelum masuk ke materi tentang gadget yang bakal dijelasin lagi sama Bu Tini ya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan adik-adik semua. Nanti biar ada kakaknya diskusi ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Kalian tahu lagi nih nggak, kalau kan suka hati tepuk tangan. Oke. Kita kan dari kelompok 3 ya. Jadi kalau kan suka hati tepuk tangan gitu ya. Langsung. Oke. Teman-teman ada ide buat yel-yel nggak? Yel-yel. Aku masih nggak ngerti. Oh, oke. Ini aku kasih satu contoh dulu ya, bentar. Yel-yel tuh kayak gini nih. Lagu dari terdiri nama kita semua. Nah, boleh kayak gitu. Ya, aku dengeran enggak? Kelompok 3. Yahoo! Jangan berantem ya, jangan berantem. Saya pegang. Dia cantik. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk kelompok 1. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Kami dari kelompok yang apa? Juara ketiga, kelompok 1
dengan nilai 74,5. Ya, karena hanya ada 3 menang ya. Kelompok 2 dapat nilainya 71. Karena masih malu-malu. Gak boleh malu ya, tapi tetap semangat. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, ya. Yang ketiga, yaitu
dulu nggak ada kegiatan jalan ke sana jalan ke sini, akhirnya Anda gemuk, ya melebar badannya, ya setelah gemuk tuh melebar, ya itu gendut, gendut, ya apa cabi-cabi ya istilahnya sekarang, ini cabi-cabi bener pipinya, ya jadi itu, ya kan? Nah lalu yang keempat yaitu apa tadi, ya? Kekurangan istirahat, lalu yang lainnya, penyakit lainnya. Apa penyakit lainnya? Mata Anda jadi merah karena Anda konsentrasi terus, tidak pernah kedip, akhirnya matanya kurang air. Mata kita akan kurang air otomatis kalau kita sering kedip, jadi akan kayak ada air mau basah. Tapi kita dia nontonin terus HP, ya jadi lupa. Gambarnya serem kan, sampai ada yang operasi, ya itu kekurangan cairan, konsentrasinya terlalu besar untuk melihat kafe dan berbagai macam gambar dan hiburan. Ya lalu apa lagi penyakitnya? Kepalanya pegel, kita melihat ini terus, melihat begini dan ini dan ini dan itu ini terus. Nah akhirnya di sini penumpukan. HP. Yang pertama jarak senti ukur, ya posisi kita tidak boleh tidur kepalanya, badannya. Jadi harus kalau kita rebahan gitu tegak. Jadi nggak boleh gini. Ini HP ini kita gini nggak boleh, tapi gini, ya itu. Nah yang ketiga apa dilihat yaitu jangan menggunakan ini terlalu lama. Kenapa? Karena kita terlalu ditutup terus ini. Pak, ya pegel dan panas kupingnya. Kuping juga perlu minta udara dia. Ya, untuk udara dia, untuk pertukaran udara antara yang di luar dengan yang di dalam. Kalau dirapetin terus gini, akhirnya kita kenapa? Pegel. Ya, lama-lama enggak dapat udara luar, kita bisa budek. Ya. Tuh. Lalu yang keempat, nah, lihat matanya ya, karena dia terasikan gini sedikit, jadi lihat jauh dia enggak jelas. Gak jelas untuk lihat baca yang jauh. Kenapa? Karena dia lihat HP-nya pendek deket gini. Ya, itu lihat. Ya. Terus tidak boleh tuh sambil jalan ngambil HP gini. Waduh, akhirnya ada got lupa, nyemplung got. Ya, jadi jalan, jadi gak lihat. Yang dilihat hanya HP terus. Ya, jadi seperti itu. Oke? Nah, terus yang ini juga. Ya. Suruh belajar, suruh menghafal, tapi depannya HP. Jadi mana yang lebih dihafal, HP apa pelajarannya? Nah, ya, dua-duanya. Jadi jelas ya, semua ya. Nah, kalau udah, ayo dari penjelasan ibu itu, apa kesimpulannya? Yang pertama, apa manfaatnya? Ada tiga. Ya, lalu yang kedua, ada dampak negatifnya, ada 5. Ya, itu yang tadi yang saya berikutnya mengenai mata dan kepala, itu adalah penyakit lainnya. Apa mata? Hanya bisa pekat, merah, yang cairan, terlalu konsentrasi penuh melompatin terus gak pernah kedip, sehingga matanya merah, terlalu masuk cairan, ya, gitu. Lalu yang ke berikutnya apa slide yang berikutnya yaitu jenis daripada ke apa aturan membuka HP ada berapa jarak 30 cm ya tidak boleh sambil tiduran malah harus tegang ya dan sebagainya itu ya kesimpulannya. Nah sekarang kita main quiz. Oke, kita mau quiz ya begini selanjutnya pertanyaannya dari materi yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Tini ya. Jadi kalau teman-teman di awal tadi sudah fokus melihat penjelasan dari Bu Guru, gantian sekarang mau ditanya, ada yang tahu nggak tiga? Nanti tunjuk tangan ya.
Kelompok satu. Kelompok satu. Ya, lihat ya. Ibu bakal kasih pertanyaan. Nanti siapa yang cepat tunjuk tangan dia yang bisa jawab ya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 contoh gadget. Itu. Sini ke depan. Ya, ini dia lagi ya. Ini emang ini aktornya ya ini. Ayo, siapa namanya? Farhan. HP, Game Boy, laptop. Wih, keren. Masih hadiah, Bu. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Jangan Farhan lagi ya yang jawab ya. Kita nggak kasih kesempatan ya. Berapa jarak terbaik untuk memegang HP? Saya. Ini yang paling timur. Sini. Siapa namanya? Rizky. Namanya 30 cm. Benar nggak, Bu? Pertanyaannya lagi adalah sebutkan cewek ya, khusus cewek nih kata ibunya. Cewek, ada pertanyaan, sebutkan 3 cewek mas cewek, sabar ya, cewek 3 manfaat gadget. Kamu, masuk ke depan. Siapa namanya? Satu, dua, udah banyak. Masya Allah.
dua orang ya, satu orang. Coba ibu mau tanya, ada yang tahu nggak tiga merek handphone? Organik, sampah,
sini. Terima kasih sama yang rasanya satu kali. Ini yang lanjut bagian sama Kak Seki ya. Kelompok 1, 2, sama 3 mana nih? Kok belum ada yang jawab sih? Ini lanjut ya, aku bacain. Apabila kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan terkena banjir. Ini kelompok 4 semua dari tadi yang menjawab ya. Apa kita kasih kesempatan aja nih kelompok 1, 2, 3, kelompok 4? Stop dulu, oh gak usah ibu. Oh, oke. Ayo kelompok 1, 2, 3. Iya nanti diborong kelompok 4 semua hadiahnya. Emang kamu hadiah? Banyak tuh hadiahnya tuh. Lanjut ya. Kayak sebutin lah. Oke. Apa bahaya gadget jika terlalu lama digunakan? Siapa nih? Apa lagi? Yuna. Apa bahaya gadget? Jadi rusak, terus kalau jadi rusak jadi pakai apa? Kalau rusak, mata ini jadi pakai apa? Kacamata min. Iya benar. Oke, terima kasih. Iya Yuna. Kayak sebutin ya poinnya. Sementara Kausar udah 2 poin. Terus Safira 1 poin, Yuna 2 poin. Jadi Kausar sama Yuna nih kejar-kejaran nih. Iya itu dari Mas Al. Lanjut ya. Soal nomor 6. Ini soal umum ya. Apa nama ibu kota dari negara Indonesia? Soal umum lagi. Kapan negara Indonesia itu merdeka? Coba kapan? Tahun 1945. Masih ada 2 soal lagi nih. Iya udah 8 nih. Oh iya baru 3 soal lagi berarti. Pertanyaan nomor 8. Berapa jarak yang aman untuk main game? Ya, bisa.
pertanyaan selanjutnya ya. Kalian mau inget nih, mau inget mau tes keingatan kalian. Coba sebutin nama-nama ibu guru dan kakak-kakak yang ada di sini. Saya. Oke, kamu. Saskia. Ibu Tini, Ibu Nani, Ibu Indri, Kak Tasya, Kak Meril, Kak Sheryl, Kak Naya.
ya. Dan juara ketiga ada Yasser. Maju Yasser, selamat ya. Ini dapat tas nih dari ibu-ibunya. Nanti buat dipakai sekolah ya. Oke? Saskia senang enggak? Senang. Bilang apa ke ibu-ibunya? Terima kasih. Makin semangat ya belajarnya ya. Tepuk tangan dong buat Kak Usar. Juara dua, Saskia. Selamat Saskia. Makin semangat ya belajarnya ya. Juara tiga, Kak Usar. Selamat ya, Sen. Oke, semangat ya, bagiannya. Ini dapet tas Marvel tuh. Gimana? Kamu namanya siapa dulu? Muhammad Kausar Aldebaran. Seneng gak hari ini dapat hadiah? Seneng. Terus, oh, kok bisa tadi jawabnya benar terus? Gimana caranya? Mikir. Oh, mikir. Oh, iya. Terus hadiahnya nanti mau kamu pakai kapan nih tasnya? Nggak tahu gue. Aku seneng nggak? Senang. Senang. Coba lihat tasnya. Widi, mau nggak ada kakak-kakak datang lagi ke kelas kalian nih? Mau. Mau. Senang tapi? Senang. Senang. Terus boleh nanti cita-cita bu? Cita-cita kamu apa sih? Nakoda. Apa? Menjadi nakoda. Oh, kenapa mau jadi nakoda? Apa be? Gak apa-apa. Kenapa? Sukai. Inspirasinya siapa? Enggak tahu. Tapi tahu nakoda itu ngapain? Tahu, nyetir kapal. Nyetir kapal. Amin. Semoga jadi nakoda ya. Nama kamu siapa? Saskia Ramadhani. Oh, Saskia seneng gak hari ini? Senang. Terus tadi dapat hadiah seneng gak? Senang. Kadonya mau dipakai kapan? Senin besok. Senin besok. Tapi seneng ya? Iya. Terus tadi kok kamu bisa jawabnya cepet terus pinter banget? Itu gimana caranya? Oh, itu aku rajin belajar. Oh, rajin belajar. Suka baca buku? Suka. Oh, suka. Keren. Terus kalau misalnya nih kakak-kakak datang lagi, Saskia mau enggak nerima kakak-kakak di sini? Apa? Kalau kakak-kakak datang lagi main-main kayak gitu lagi? Iya. Senang? Senang. Senang. Oke. Okay. Terus kalau boleh tahu, iya, mau ngayarin orang gitu. Oh, orang. Oke, okay. Amin. Semoga terkabul ya. Iya. Nama kamu siapa? Yasser. Siapa? Yasser. Oh, seneng gak juara tadi? Terus, kamu kok bisa jawabnya cepet? Terus, kamu seneng gak hadiahnya mana hadiahnya? Seneng gak sama hadiahnya? Mau dipakai gak? Dipakainya kapan hadiahnya? Senin. Oh, Senin. Terus kalau boleh tahu, kamu cita-citanya mau jadi apa? Pemain bola. Mah? Pemain bola. Terinspirasi dari siapa tuh? Dari abang. Dari abang. Oh, dari abang. Oh, amin. Terus terus tadi seru nggak? Ada kakak-kakak kayak gini seru nggak? Seru. Kalau misalnya kakak-kakak datang lagi, mau nggak? Mau. Mau. Oke. Okay. Yuk, Kak Yara, Kak Natasha, dan Kak Meril ya. Kita terima kasih atas antusias adik-adik semua di sini dari hari Senin ya, dari hari Selasa, dan ini hari Jumat kita udah ketemu. Kita
belajar tentang sampah, gimana cara kita mencintai lingkungan, dan bagaimana cara kita mempergunakan gadget atau alat teknologi sebaik mungkin supaya untuk menjaga kesehatan kita semua. Kita sangat senang bisa berbagi ilmu untuk adik-adik semua di sini. Semoga kedepannya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertemu lagi ya sama adik-adik di sini. Ada sambutan lain dari Bu Nani? Baik ya, jadi dengan adanya kami kesini kiranya ya apa yang kami lakukan bermanfaat bagi adik-adik dan juga bagi sekolah. Ya Bu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dosen UPN Veteran Jakarta untuk dapat mengabdikan sedikit ilmu kami kepada adik-adik semua ya. Semoga dengan judul atau tema kami yaitu upaya meningkatkan IPM dari sisi pendidikan ya. IPM itu indeks pembangunan manusia. Jadi adik-adik adalah bagian dari manusia yang ada di Indonesia supaya berkualitas ya, supaya berkualitas. Kami melihat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ya, dalam upaya peningkatan IPM dari sisi pendidikan pada masyarakat Johar Baru Jakarta Pusat, khususnya di SDN Johar Baru 17. Jadi saya atas nama pimpinan di sini, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kolaborasi ya yang baik antara anak-anak kecil nih, adik-adik ya, karena tingkat SD ke tingkat perguruan tinggi nih. Tapi alhamdulillah ini kerjasama yang baik. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf barangkali dalam penyambutan atau penerimaan atau segala yang perlu kami siapkan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk adik-adik mahasiswa ya, ini jadi tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahannya ya. Ini salah satu bukti di lapangan bahwa kita benar-benar diminta ya, diharapkan untuk bisa ada pengabdiannya kepada masyarakat. Nah itu penting sekali karena bagaimanapun juga kita akan berbaur dengan masyarakat sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Rusin MPD, Kepala Sekolah SDN Johar Baru 17, mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dari UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan pengabdiannya untuk masyarakat di SDN Johar Baru 17. Semoga sukses untuk UPN Veteran ke depan, dan tentunya kami atas nama Sekolah SDN Johar Baru 17 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kolaborasi yang baik antara Johar Baru 17 dengan UPN Veteran Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk Johar Baru 17, sukses untuk UPN Veteran Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan. Oke, jadi saya Lucia Saraza dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2020. Saya Nana Syardianti dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Saya Meryl Juan dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Saya Sevilla Rul Iza dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Oke, jadi di sini kami membantu dosen-dosen untuk kegiatan abdi masyarakat yaitu ngajar di SD Johar Baru 17. Pesan dan kesannya selama 2 hari ini, seneng banget ketemu adik-adik kelas 3 dari SD Johar Baru 17. Ya, terus seneng banget juga udah dikasih kesempatan sama ibu-ibu dosen semua buat punya pengalaman baru di, untuk ngajar di ranah sekolah dasar. Terus juga adik-adiknya baik-baik juga, ya. Aktif juga. Antusiasnya besar banget ya. Iya. Ya, semoga kedepannya nanti ada acara kayak gini lagi, kita bisa main lagi sama adik-adik dari SD Johar. Kenapa program ini perlu banget dilakukan? Karena mengingat
indeks pembangunan manusia di Indonesia itu kan masih rendah. Jadi melalui pendidikan dan melalui kegiatan ini semoga gimana ya bisa membantu untuk meningkatkan IPM atau indeks pembangunan manusia di Indonesia, terutama di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Terus untuk kekurangan yang selama ini kita alami, mungkin anak-anak masih ada yang belum terlalu lancar buat baca ya. Iya. Terus untuk kurang berani untuk aktif, ya, rasa percaya dirinya masih kurang di anak-anak yang terkenal.